Bar, kacangnya Pak aparat. Dengan kegiatan masyarakat, tepatnya mungkin hajatan ya, hajatan. Kami dari jajaran Polresta Surakarta melalui Polsek, kami sudah mendeteksi mulai awal, dan kita melalui Bapak Kamtibmas maupun Polsek sudah memberikan himbauan dan melarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Karena diidentifikasi bahwa kegiatan atau hajatan tersebut akan mengundang wajib pulang. Ini yang sebenarnya berpotensi mengumpulkan terjadinya kerumunan massa. Himbauan sudah dilakukan, terus hasil monitoring anggota di lapangan ternyata kegiatan itu tetap dilakukan. Dan kemudian dari Polsek, jajaran dari Polsek maupun Babin Kamtibmas sudah kembali mengingatkan pemiliknya atau penyelenggaranya, pemilik rumah, namun tetap tidak tindakan. Akhirnya Polres serta tim operasi Justisi Gabungan, Satpol PP dan Polri mendatangi tempat acara, dan kemudian kita himbau untuk bubar, dan alhamdulillah kemarin bisa kita bubarkan semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di tengah pandemi ini.